Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa biar anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta lingkungan anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey. Hari ini saya ingin berkongsikan sedikit kepada anda semua. Mungkin ada yang tidak mengetahui tentang perkembangan bagi tuntutan air citra RM10,000 ini, yang mana semalam Saudara Azmi Bugis telah berkongsi dua posting di dalam laman Facebook beliau. Bagi anda yang mungkin tidak aktif dalam Facebook ataupun mungkin masih lagi belum follow page Saudara Azmi Bugis, anda boleh membuat carian di dalam Facebook, cari di atas nama Azmi Bugis dan anda boleh follow serta mengikuti perkongsian dalam tuntutan air citra sebanyak RM10,000 ini. Jadi yang pertama, beliau berkongsikan bahawa mungkin dua pertemuan yang beliau masukkan sebelum ini, dua pertemuan penting dalam minggu ini yang beliau masukkan sebelum ini, yang pertama adalah percubaan untuk bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri. Namun respon yang diberikan oleh pegawai khas Perdana Menteri adalah Yang Amat Perdana Menteri jadualnya sangat sibuk dan padat, jadi beliau tidak dapat meluangkan masa untuk berjumpa dengan Saudara Azmi Bugis dan juga wakil NGO-NGO yang lain yang terlibat di dalam tuntutan ini. Namun pegawai khas kepada Perdana Menteri telah pun menyatakan kepada Saudara Azmi untuk Saudara Azmi boleh saja menyerahkan petition dan juga memorandum ini kepada pejabat Perdana Menteri ataupun PMO, Prime Minister Office, yang mana insyaAllah pegawai khas kepada Perdana Menteri ini akan membawakan perkara ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi ditunjukkan serta diambil pandangan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, mungkin pertemuan besar yang dikatakan oleh Saudara Azmi ini adalah pertemuan dengan Ketua Pemuda PAS, yang mana Saudara Azmi telah pun menyerahkan juga memorandum ini, serana memorandum kepada Ketua Pemuda PAS, memorandum dan juga petition, maafkan saya, telah menyerahkan kepada Ketua Pemuda PAS, yang mana Ketua Pemuda PAS sudi untuk berjumpa dengan Saudari Azmi Bugis dan telah pun memberikan jaminan bahawa beliau akan menyuarakan isu ini di Dewan Rakyat pada hari Selasa minggu hadapan. Jadi kita tahu pada hari Selasa minggu hadapan akan ada sesi parlimen, sidang parlimen yang akan berlangsung. Jadi insyaAllah isu bagi tuntutan air citra sebanyak RM10,000 ini akan dilaungkan semula di dalam Dewan Rakyat, serta kita mengharapkan setelah sekian lama dan setelah pelbagai kaedah cadangan, pelbagai isu diketengahkan dan juga perkara-perkara lain yang telah disuarakan sebelum ini, kita mengharapkan agar mendapat respon yang positif daripada Menteri Kewangan ataupun Perdana Menteri sendiri semasa di dalam sidang Dewan Rakyat pada hari Selasa minggu hadapan. Jadi kita berharap juga daripada Ketua Pergerakan PN Perikatan Nasional Wan Junaidi Wan Jan untuk menyuarakan juga isu ini. Mungkin boleh menggunakan saluran-saluran daripada rakan-rakan ahli parlimen yang mana yang mungkin akan hadir pada sidang Dewan Rakyat tersebut untuk menyuarakan berkenaan dengan isu tuntutan air citra sebanyak RM10,000, kerana sebelum ini ada beberapa ahli politik mengatakan bahawa isu ini tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh kerana wujudnya seolah-olah tentangan daripada menteri-menteri daripada kalangan parti-parti politik yang lain. Sebelum ini dipersalahkan disebabkan oleh tidak ada persefahaman ataupun persetujuan di kalangan menteri-menteri di dalam kabinet. Namun sekarang ini daripada suara daripada UMNO kita sudah dengar, suara daripada Perikatan Nasional kita sudah dengar dan juga suara daripada PAS pun kita sudah dengar. Jadi boleh dikatakan tiga komponen parti utama yang ada dalam kerajaan sekarang ini telah pun menerima cadangan ini dan akan menyuarakan dan telah pun menyuarakan cadangan untuk diteruskan pengeluaran air citra sebanyak RM10,000 ini. Jadi daripada sini, tiga-tiga parti politik ini telah pun menerima ideologi ini, menerima idea ini. Jadi pada saya, isu ini, isu perbezaan orang kata pendapat di kalangan menteri dan sebagainya, sepatutnya sudah tidak timbul lagi apabila ketiga-tiga parti
politik ini bersetuju untuk mengedengahkan isu ini. Jadi sepatutnya tidak ada sebarang halangan lagi untuk perkara ini dilaksanakan. Peranan pembangkang hanyalah sebagai satu pihak untuk membuat semak dan imbang serta mungkin memberikan cadangan-cadangan untuk membaik pulih caruman pencarum setelah program ini diluluskan kelak. Jadi kita berharap akan ada satu jawapan yang positif pada minggu hadapan dan kita berharap sangat perkara ini akan dilaksanakan dengan segera. Sudah hampir 2 bulan kita menantikan untuk keputusan pelaksanaan sambungan air citra ini dan rakyat sudah makin terdesak, rakyat juga sudah makin muak dengan segala perkara yang berlaku dan ramai juga rakyat yang terputus bantuan tunai, terputus pendapatan dan juga masih lagi tidak mempunyai pekerjaan. Pada saya, hemat saya, perkara ini harus diteruskan. Berikanlah peluang untuk kadi takhir dikeluarkan sebanyak RM10,000 secara one off dan insyaAllah kita yakin rakyat kita, pencarum kita tahu kaedah yang terbaik bagi menggunakan wang tersebut serta mereka juga bijak untuk merancang kerana mereka tahu jika diluluskan ini adalah pengeluaran untuk kali terakhir bagi skim di bawah isu-isu yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Selepas ini kita yakin tidak ada lagi sebarang tuntutan yang akan dilakukan. Okey, jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini dan insyaAllah jika terdapat sebarang perkembangan terbaru berkaitan dengan isu ini saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang pandangan, persoalan ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.